Madura United akan bentrok dengan PSIS Semarang di Stadion I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali pada hari Jumat 28 Januari 2022 dalam laga yang tercatat sebagai pekan ke-21 BRI Liga 1 2021-2022. Dalam laga tersebut, pelatih Madura United Fabio Leifundes telah mengantisipasi sejumlah pemain dari lawan tandingnya yang berjuluk Laskar Mahesa Jenarito. Dia menyebutkan pemain yang perlu diwaspadai ialah trio asingnya, Jonathan Cantilana, Flavio Beck Junior dan Willis Costa. Jonathan tampil bagus bersama PSIS Semarang sejak bergabung pada musim 2019. Bahkan selama membela tim asal Jawa Tengah itu, dia telah menyumbangkan 8 gol dan 4 assist di Liga 1. Musim ini pemain asal Chili itu sudah berlaga sebanyak 17 kali hingga pekan ke-20. Sedangkan Flavio Beck merupakan pemain yang sudah malang melintang di kompetisi domestik tertinggi Indonesia ini. Dia sudah hafal dengan gaya permainan sepak bola di negeri ini. Terakhir, bek tangguh asal Brasil itu sudah bersama dengan PSIS Semarang sejak musim 2019. Welles menjadi tembok yang selalu memberikan kenyamanan di lini pertahanan Laskar Mahesa Jenar itu. Bahkan dia sering menjadi kapten tim. Selain itu, Fabi mengingatkan semua pemain berbahaya. Dia pun menginstruksikan tiada satupun skuad PSIS Semarang yang bebas tanpa penjagaan, terutama dalam kondisi menyerang Madura United. Acompanhar as trocas que eles fizeram. Saya ikutin ya mereka, dan saya tahu berapa pemain mereka ada pergantian ya, baru. É, vai ser mais time perigoso que a gente vai enfrentar, eles têm muitos pontos positivos. Então mereka ada tim yang bahaya, mereka punya berapa poin di tim dalam tim yang positif. E a gente vai ter que estar atento, porque para não sermos surpreendidos por eles. Então kita harus waspadai supaya kita tidak bisa mereka bisa lakukan kita. Kita harus waspadain semua pemain ya. Mas eles têm opção boa na frente do Ralino Lianto, que é um jogador rápido. Tem o atacante estrangeiro que chegou agora, o Walsh, um jogador de meio-campo, Cantilana, bom jogador que arma bem o jogo. O Flávio que chegou, o Wallace, uma defesa forte com laterais rápidos. Mereka ada berapa pemain bahaya, Riendo, ada Wallace, ada juga Flavio ya. Mereka kita harus waspadain, ada Cucilana, jadi kita harus waspadain semua pemain yang baru masuk dong yang bisa bahaya buat kita. Atenção é com todo mundo, não pode deixar jogador livre. Waspadain sama semua pemain dong, tidak boleh kita ada pemain bebas. Eu falo sempre pro jogador o seguinte, qualquer jogador independente da qualidade técnica dele, se ele tiver tempo e espaço, ele pode se tornar perigoso. Apapun pemain, kalau dia bebas, dia bisa main, dan dia bisa jadi bahaya buat kita. Yang terakhir coach ini sudah ada 3 pertandingan. Di samping itu, arsitek asal Brasil itu mengingatkan, Selamat Nur Cahyo dan kolega, lawan tanding pada pekan ke-21 BRI Liga 1 2021-2022 itu tengah berada di papan atas. Dia meminta agar tidak gentar melawannya. Ferdian Syalifur Rahman, Syahid Mujtahidi, KMAV Sport melaporkan.